Pernahkah kamu mendengar tentang pulau-pulau misterius yang tersembunyi dari dunia luar? Ya, ada tempat-tempat rahasia di dunia ini yang tidak akan kamu temukan di peta manapun. Di balik ketenangan lautan, tersimpan pulau-pulau yang menyimpan misteri dan rahasia yang jarang diketahui manusia. Ini dia, 5 pulau misterius yang bahkan para petualang sejati pun sulit untuk menjangkaunya. Penasaran? Mari kita mulai perjalanannya. Pertama, kita meluncur ke Pulau Sentinel Utara di Teluk Benggala. Disinilah tempat tinggal salah satu suku paling misterius di dunia. Mereka adalah suku Sentinel, yang dikenal sangat protektif dan sama sekali tidak menerima kontak dengan dunia luar. Setiap upaya mendekati pulau ini hampir selalu berakhir dengan penolakan yang sangat keras, bahkan dengan ancaman bahaya. Suku ini telah hidup terisolasi selama ribuan tahun, menjaga tradisi kuno tanpa campur tangan dunia modern. Bayangkan, seolah-olah waktu di pulau ini berhenti dan tetap berada di masa lalu. Selanjutnya, kita menuju Pulau Socotra di Yaman, yang dikenal sebagai Galapagos of the Indian Ocean. Pulau ini seperti dunia lain, dengan lebih dari 700 spesies tanaman dan hewan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia, Socotra benar-benar seperti planet asing. Pernah melihat pohon darah naga yang tampak seperti payung alien? Disinilah rumahnya. Pulau ini memiliki ekosistem yang luar biasa, mulai dari burung endemik hingga tanaman aneh yang memukau mata. Tidak heran, banyak peneliti dan petualang yang tertarik untuk datang dan melihat langsung keajaiban alam ini. Berikutnya, ada Pulau Palmyra di Samudra Pasifik. Ada apa di pulau kecil ini? Konon, Palmyra dianggap sebagai pulau terkutuk. Banyak pelaut yang menceritakan kisah menyeramkan dan nasib buruk yang menimpa mereka saat mencoba tinggal di sini. Pulau ini dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat dan perairan yang berbahaya, memberikan kesan bahwa tempat ini memang penuh dengan misteri dan bahaya. Bayangkan suasana mencekam, seolah-olah setiap sudut pulau ini menyimpan rahasia gelap yang siap menyeruak kapan saja. Tempat istimewa selanjutnya adalah salah satu tempat paling terpencil di dunia, Pulau Bouvet. Terletak di Samudra Atlantik Selatan, Bouvet adalah pulau yang hampir sepenuhnya tertutup oleh es dan dikelilingi oleh lautan luas. Tidak ada manusia yang tinggal di sini, dan akses ke pulau ini sangat sulit. Ini adalah surga bagi burung laut dan anjing laut, tapi bagi manusia, tempat ini adalah ujian ketahanan yang luar biasa. Pulau Bouvet adalah salah satu lokasi paling sunyi dan terisolasi di bumi. Bagi yang menyukai petualangan ekstrim, inilah tantangan sesungguhnya. Terakhir, kita menuju Pulau Niihau di Hawaii, yang sering disebut Pulau Terlarang. Dan ini bukan sekedar cerita fiksi. Pulau ini dikelola secara ketat dan hanya penduduk lokal yang diizinkan tinggal di sana. Orang luar? Hanya segelintir yang pernah mendapatkan izin masuk. Pulau ini merupakan tempat untuk melestarikan budaya dan tradisi penduduk asli Hawaii, dengan pantai yang indah dan alam yang masih alami. Bayangkan, sebuah surga di tengah lautan yang terjaga ketat dan penuh dengan misteri. Mungkin ini adalah permata tersembunyi dan banyak dari kita belum mengetahui. Itu dia tempat-tempat penuh rahasia yang tersembunyi di dunia ini. Setiap pulau memiliki cerita unik,
misteri, dan keajaiban tersendiri. Dari suku Sentinel yang menjaga tradisi kuno, hingga keindahan flora dan fauna yang tak terjamah di Socotra. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu cukup berani untuk menjelajahinya? Atau lebih suka membiarkan misteri-misteri ini tetap tersembunyi?